terima? Iya, Tuan Raja. Kamu kan sudah ikut saya dari mulai jabatan sebagai Pang 1, Pang 2, Pang 3, Pang 4, dan sekarang udah Pang 5. Iya. Berarti sudah cukup lama. Sudah cukup lama, kira-kira 3 bulan. Itu baru. Sebelum Masehi. Wah, 3 bulan sebelum Masehi. Ini ada rencana dari kerajaan lawan kita akan menyerang. Oh, saya sudah mendengar itu melalui Facebook. Breaking news. Oh, breaking news. Dari kerajaan. Ini cuma saya sakit loh. Kenapa? Ini. Kenapa? Oh. Ketusuk. Coba Tuan Raja berdiri. Waduh. Ininya nusuk-nusuk. Ini ikat pinggangnya terlalu tajam. Dan perut Raja terlalu bulat. Tuan Raja tahu nggak sih kalau lemak itu berbahaya? Tahu. Dan saya sudah berusaha untuk menghilangkan lemak. Bagaimana cara menghilangkan lemak ya? Caranya sederhana, Tuan Raja. Ya. Setiap bangun pagi, ya. Pertama kali yang Tuan Raja lakukan harus melek. Iya, pasti. Kemudian minum air putih hangat. Ya. Sebanyak minimal 1 gelas. Saya udah 2 gelas malah saya. Nah, itu baik. Ya. Pantesan saya nggak kebagian. Tapi nggak turun-turun ini, nggak apa-apa. Nah, usahakan setelah minum air putih, Tuan Raja. Iya. Kita akan diserang. Kita akan diserang sih? Cuma kita akan diserang. Topiknya menjadi dua menjadi satu. Udah kita ngomongin bagaimana caranya kita mempertahankan kerajaan kita. Itu sudah menjadi tugas saya. Iyalah. Kita bikin strategi. Bola kita dapat, kita langsung serangan balik secepatnya. Kita butuh striker dengan speed yang tinggi. Ini mah main bola, ini kita mau berperang. Kita mau berperang. Oh, iya. Bagaimana kalau kita taktik? Boleh, gimana taktiknya? Gunakan taktik. Ya. Taktik, taktik apa? Kok jadi tebak-tebakan? Nadanya nada tebak-tebakan banget itu. Saya Panglima akan berada di rumah. Kenapa ini? Kenapa ini? Katanya mau perang, kami dengar-dengar gosip katanya. Aduh. Katanya kita mau diserang. Maaf, maaf ya. Ini kamu kan udah lama jadi ratu. Iya. Ini anak, kita memang udah terbiasa berperang. Iya. Jadi kalau ada berita mau perang tuh nggak sedih, nggak? Enggak, kalau mama sedih bergerak, kalau saya mau minta tolong. Kenapa? Toilet di mana udah kebelet banget ini. Tuan Putri, masa kerajaan sendiri nggak tahu toilet? Kayak di mana-mana. Aduh, di mana-mana setiap pojok itu kan selalu ada sudut. Saya udah masukin semua toilet, tapi nggak ada yang ada pasirnya. Kucing aja. Kucing aja. Biasa kan kamu makan langsung. Ini putri Tuan Raja ini. Makan langsung. Ini namanya. Mohon maaf, Tuan. Iya. Melorot. Karena saya, iya. Makanya heboh. Karena sudah terlalu lama. Ini putri saya, kenal kan? Iya. Enggak, maksudnya. Bukan kenalkan, sudah kenalkan, oh, gitu. Ini dia siapa sih? Ini Panglima. 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 Ya. Berarti kamu siap menolong keluarga kami dong. Pokoknya Panglima. Pokoknya kalau ada apa-apa saya yang di depan. Kamu siap menolong saya dan anak-anak saya dong. Mak, lu centil banget sih lu, Mak. Masa? Masa? Lagian sih, Mak, makanya kalau nyari laki yang cakep biar gak centil. Oh. Oh, ngatain bapaknya. Tadi kamu bilang apa? Kalau nyari laki yang cakep. Ini kan bapakmu juga. Oh iya, untung gak mirip bapak saya. Untung mirip ibu. Jangan pernah menilai kebahagiaan dari tampang. Ini mohon maaf Tuan Raja. Ya. Ini kita berpakaian seperti layaknya sebuah kerajaan. Memang. Ini kenapa Tuan Putri pakai training? Emang gak tahu aku ini siapa? Putri. Roro Jogging. Hah? Oh iya. Oh, iya. Hidupnya selalu sehat. Ayo, ikutin aku ya. Iya. Ayo ke bawah. Kalau saya masih bisa. Bapak. Ayo, Bapak. Ayo, Bapak. Ayo, Bapak. Bapak sakit. Ayo, Bapak. Bapak sakit. Ayo, Bapak. Biar sehat, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Lagi, Pak. Lagi. Bapak sakit. Ayo, Pak. Ayo lagi, Pak. Ayo. Dua. Kenal lo, sakit beneran ya. Pak, makanya aku selalu ceria dan sehat. Iya, karena sering olahraga ya? Roro jogging. Iya, 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 iya. Bagus. Mama bangga sama kamu, Nak. Makasih ya, Mak. Eh, duduklah, duduk. Okay. Jangan pasang. Let. Ya Allah. Apakah cuek? Jangan rumah sendiri. Putri, jangan bikin malu, Nak. Tapi, ini kita ini keluarga yang disorot oleh media internasional. Iya. Kita memang mau diserang.
sama yang namanya... Hah? Kita mau diserang? Bukan, diserang. Diserang. Diserang berarti Banten. Sama. Tapi percayakan pada saya, Raja. Karena saya berpengalaman 25 tahun berperang dan tidak pernah menang. Waduh. Musuhnya tidak pernah menang. Berarti Canya menang. Karena saya memang lari duluan. Iya, namanya bukan berperang. Begini ya. Ya. Buat untuk yang masalah taktik ini saya akan menyerahkan kepada Panglima. Tenang saja Tuan, Raja. Karena saya ini berpengalaman dulu sebelum menjadi Panglima di. Woi. Ini adalah tongkat. Pasuk pusaka saya. Itu ya kayak kembang kol. 10 orang maju sekali. Fokus. Mati. Semuanya. Tinggal 4. 6 berarti. 6-nya mati. 6 yang royok saya udah tinggal 4 di tempat. Begini, mama, anakku. Pak, kerajaan masa mama manggilnya? Tuan Putri. Saya lagi manggil Pak. Emang di kerajaan ada Tuan Raja? Iya. Permaisuri dan Putri. Ya, Permaisuri, Putri. Iya. Silakan sembunyi di tempat yang gak bisa ditemukan. Saya tahu, di mana ya di perutnya. Iya. Tidak akan ada yang menyangka ibu. Yaudah kalau gitu, Nak. Oke, kita harus sembunyi sebelum yang jahat itu datang. Baik. Bye, suamiku. Iya. Permaisuri, udah gak usah langsung aja, ya. Baik, terima kasih. Ya, hey, jangan, Panglima. Oh, saya gak ikut. Ya. Nanti yang melindungi mereka siapa? Kan udah ada itu bunkernya. Nih. Waduh. Kita harus segera... Pasukan sudah saya siapkan. Berapa orang? 150 juta orang itu... Penduduk? Bukan pasukan. Hey, Panglima. Hey. Saya di depan, Tuan. Tenang. Hey, Panglima. Raja Ampat, Vertigo. Kok turun, makin turun ya? Panglima, Raja Ampat, turun semua. Kenalkan saya. Bandung, Boyolali, Purang Pergi, Tanpa Henti. Kerajaan Trevo. Oh iya. Dia tidak tahu. Saya sudah menyiapkan ini pasukan saya. Jin-jin yang paling hebat. Anda tahu bagaimana saya mendapatkan jin-jin ini? Bagaimana? Orang lain biasanya menggosok-gosok yang namanya kendi atau lampu ajaib. Tapi saya dari voucher pulsa saya gosok. Sebentar, masa jin kok begini? Apa nggak lihat? Jin. Emangnya jin. Ini batik? Jin. Ini jin. Ini jin. Nih. Jin. Semuanya serba jin. Dan saya adalah jin yang paling tidak malas. Apa tuh? Karena saya adalah rajin. Rajin? Perkenalkan. Saya jin yang sering nongkrong di Grogol. Apa itu? Jin Tomang. Dan kami punya makanan kesukaan. Apa itu? Tajin. Wow. Tajin. Dan kami punya minuman kesukaan. Apa? Gin tonic. Dan saya pernah melihat jin yang kecil, paling kecil. Apa itu? Jin nak. Enggak. Itu enggak enak. Itu. Jinak. Kasih tahu. Dan saya punya ini. Nih, senjata andalan saya. Apa itu? Buas. Hebat kan? Ya udah sebentar. Cih, kamu sudah bisa melihat. Woi. Iya. Bau banget itu sepatu. Eh, kamu. Oh. Lo mau apa ini aja lo? Ini rumah gue lo. Oh ini istri lo? Iya ini rumah gue. Istri. Ya. Yang ini mana? Pasangan gue mana? Gak ada. Rumah istri. Apa? Enggak, tadi aku ngeliat ada monster. Di mana? Ah, monster? Di sana. Tungguin. Hey. Ini ada pelengkapnya. Apa? Dia adalah jin. Sikut. Siput. Ya. Kok saya ditinggalin, bos? Ini dia terlambat datang. Ya. Tadi kami berangkat bareng. Hah? Ya, saya ingin tahu bahwa kami... Ini rumah gue kok jadi pada... Karena kami akan menguasai kerajaan Anda. Kami sudah lengkap. Kami sudah lengkap bertiga. Ya, mereka akan memperkenalkan. Dimana masuk-masuk aja? Kami sudah lengkap. Ini dia. Saya Jin. Saya Dan. Saya Jun. Dan kami adalah... Tuyul dan Bayul.
Kalian masuk apakah mengisi buku tamu? berarti kalian masuk tidak jin. Izin. Saya sudah izin. Serahkan kera dan jaan yang Anda punya. Satu-satu, Pak. Ya. Tidak bisa. Saya sebagai Panglima akan membela mati-matian. Hei, kamu mau kemana? Kerajaan ini. Kayak nggak ada kerajaan aja lu. Sini dong. Dia orang lagi... Mau minum haus. Sana loh. Pak, kita lawan aja, Pak. Hei, lawan aja. Ini kerajaan akan saya pertahankan sampai titik darah. Saya akan membantu raja. Sakit. Oh, serahkan kerajaan kamu. Tidak. Kerajaan juga. Tidak. Atau enggak, saya akan merebut. Yes. Dengan cara kekeraan. Kekerasan. Kekerasan. Langsung saja, Pak. Jangan banyak cincok, langsung kita habisi. Habisin. Habisin.